Dan set pertamanya aman. Yang jelas aman. Ramsel gol masih punya adat di sana. Wahyu yang paling seolah-olah sebagai wah. Yang besar di langkah pertama untuk tim dari Andi NPR. Dan set akan dilakukan oleh Kamal. Pemain dari Andi NPR. Kita nantikan Kamal. Kamal masih coba lakukan Kamal. Sebab proses bisa dirisip oleh Toye. Yang kata bagrek tangkus pekas. Kompak diberikan oleh Satria. Angka pertama untuk tim dari Jogja juga 1-1. Dan ini Bagrek akan lakukan kepada Tanto Bagrek. Nah, bukan sos. Kita nantikan proses dari Tanto. Masih bisa dirisip. Yang akan diberikan oleh Jibran. Ada four touch atau bergali sentuhan CPK unggul dengan 2-1. Masih kali ini Bagrek lakukan set tepatnya. Masih bisa dirisip, harus ditandai oleh Alam. Oh, coba dia bola serangan berarti set dari Jibran. Dan kali ini Awi, lagi-lagi Jibran diangkat dan sepekas. Dan oh, sepekas. Dan baru saja coba dilancarkan tadi oleh Dudi. Tidak bisa ditik oleh Toyet. Libero yang cukup handal. Ada libero terbaik kali ini. Masih Toyet melakukan sebuah resip bola tabrak. Sebuah variasi serangan yang dapat kembali lagi gagal Omro. Angkanya bertambah menjadi 3-2 untuk Andrian. Lakukan sebesar ini dari Jibran sebagai sponsor yang kali ini harus dilakukan sebagai gratis bisa dibik. Dan tampaknya masih semangat berlari dari Lili Budi yang akan lebatkan lagi-lagi bisa diamankan dari rumah. Bisa dirisip ball yang 4 kali ini kembali Bagrek. Yang tampaknya tadi terjadi gondelan dari Satria. Angkanya 3 sama. Satria lakukan jump shot. Masih ada resip dari Alam. Gagal tampaknya resip yang dilakukan oleh Alam. Angkanya untuk JBK 4-3. Kembali lagi jump shot dari Satria Alam. Resip yang bagus. Yang akan oleh Dudi. Sekarang dibiarkan Reto. Bola pada tempatnya kosong. Dibiarkan sama-sama nantikan. Empat sama kedudukan. Sedang oleh Dudi. Main dari tim Adian Fred Dudi. Jam sedapatnya masih diri sepuluh doyir. Pakai kakak. Bekas. Obat direkan amun bagel tadi Fahri. Angkanya 5-4. Mungkin dari JBK bola-bola. Kita sama-sama nantikan. Yang jelas sekali ini akan dilakukan oleh Awi. Awi akan dilakukan dengan jam si Awi. Oh, masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau. Ya, oh, gagal Aurel. Yang jelas JBK pertama menjadi 6-4. Kembali Awi akan coba lakukan. Awi jam sedar Awi dibiarkan. Memang melebar angkanya 5-6 tim dari Andi Enren. Coba terus berkali dari Aris yang melakukan sebuah prosedur dari Aris. Masih bisa diangkat dari di Tanto Bangkit cepat direkam oleh Kamal. Monster Block diberikan oleh Kamal. Kedudukan menjadi 6 sama. Sekali lagi diambil oleh Aris kembali. Kemudian dari Andi Enren. Aris Aris berkumpul ponsel. Masih ada resip. Yang jelas takut setik. Oh, dilakukan dari yang terjadi oleh Amat. Lagi-lagi kembali dari Aris. Lagi-lagi tidak bisa blok yang rapat dapatnya. Coba dilancarkan spek dari Undo. Angkanya bertambah menjadi 7-6. JBK lakukan shot. Ubah kembali. Jump shot. Masih bisa dirisip. Baru saja terjadi oleh Dubi. Serangkan bola dari Aurel. Jumbo setting. Yang akan yang gagal dari Undo. Angkanya disamakan 7 sama. Set yang pertama. Set lagi dari Reno. Akan lakukan oleh Adrian dan Reno. Proses dari Reno coba dirisir. Yang jelas sekali di bagian pas dari Fahri. Lagi gagal di blok angkanya 8-7. JBK unggul 1 angka. Fahri kembali. Lakukan proses dari Fahri. Masih ada Alam dirisir. Yang akan klik.
lagi-lagi bola diamankan oleh Adi Fred. Kemudian tadi disambar saja setelah tadi terjadi overpass yang langsung diambil sama 97 kembali Fahri Alam. Bola resi pertama dari Dudi coba mendekat 89 sebelumnya Aurel pemain dari Andi Enven. Aurel lakukan sebuah proses resi dari Dudi yang gagal tekan bolanya 9 sama kita nantikan Dudi lerai tempatnya kembali tempatnya Aurel masih bisa dia pasirnya Satria 9 dari Andi Enven unggul 1 angka. Aurel kembali lakukan jump shot masih di resep apalagi ini dapatnya aman memberikan kui yang jelas angka kembali 10 sama kemudian dari JBK kita nantikan Amak lakukan set dapatnya pemain dari tim JBK Amak masih bisa diresik diangkat harus lebih dari oleh langsung ke spekter satu dari oleh Dudi yang dia sekali sebuah touch out dari Satria angkanya setelah 10 sehingga kembali unggul setelah lagi masih dari Amak dan Tuasio Amak masih bisa diresik oleh Alam diangkat oleh Gibran tidak masuk dapatnya bola dari Dudi sebuah jam set yang tampaknya tadi jam setnya gagal kita dengan Dudi kembali kita setting pada Dudi masih saja yang kesalahan unggul melakukan passing yang terjadi double angkanya 11-12 kita nantikan Kamal lakukan shot pemain dari Andi Anden Kamal proses dari Kamal masih dijangkau dari setiap yang overpass bisa diamankan dan jelas kembali Dudi kali ini mengejar apa yang terjadi luar dampaknya dinyatakan oleh just like kita nantikan kembali tiba 2-11 kantor Tanto lakukan ponsel masih bisa dirisir dari Gibran terus kita membaca dari Tanto dan jelas kesalahan dari JBK akarnya 12-13 siap diambil kembali oleh Andi Edred kita nantikan baru saja semua Gibran Toye pakai kakak masih coba kesalahan nampaknya tadi ada net touch yang dilakukan tadi oleh Aris ada di bola belum menyebrang terjadi kembali sembilan harus dapat dari Satria bola diangkat di kran Dudi di resi tadi oleh Tanto dan kembali dibiarkan menuju angka dekat di 11-12 dinantikan dilakukan oleh Dudi jam sekali Dudi di resi tadi oleh Satria kembali diangkat Alam sayang tip yang tidak kena dari Alam kembali 15-13 konten dari JPK Awi akan lakukan shot terhadap Awi Awi melakukan kali ini jump shot masih di resip kejar yang ada oleh Dudi bekas bisa dijangkau tadi oleh Satria masih dan kali ini ada touch out yang dilakukan tadi oleh Ama angka pertama 16-13 ada tempat tertinggal 3 angka pemain dari Andi Enven mencoba untuk diberikan tambahnya masukan dari coach kita nantikan 16-13 bersama-sama kita nantikan tampak sudah kembali ditarik kali ini akhirnya nantikan kedudukan 16-13 kami akan lakukan kembali pemain yang cukup senior dan si senior hadir di junior kita nantikan dari Ari dari Ari pada posisi satu dibiarkan oleh Dudi kita nantikan Ari
akan lakukan kembali Jamsel pada posisi tangkapannya yang baik lagi masih Jamsel. Oh, bola kedamannya berasal dari Nibir Rohayu yang kali ini mencoba bermangat bola kembali diangkat 13-13 Awi lakukan kali ini Jamsel. Awi masih oh kali ini tepat dibiarkan keluar set dari Awi 14-18 Andi Enven akan lakukan set kembali dan bagiannya coba diberi oleh Aris. Kita nantikan Aris dan lakukan set sudah dia hari ini dipakai akan sepanjang yang bermain alias sampai mentak dari bagiannya dari Umbo 19-14 Arekin ya, sekembali coba dilakukan tapan dari Umbo dibiarkan memang keluar apabnya kesalahan atau error set dari tim JPK akan ada masuk dari Reno Jamsel dari Reno masih bisa diresip bagian kata baik kembali amat menambah angka lagi untuk JPK 20-15 set yang pertama kita nantikan kembali sediakan lagi oleh Fahri pemain dari tim JPK Fahri proses dari Fahri diambil tangan dari Reno sekali lagi berangkat oh masih bisa diredak ada poin dan kali ini sampai Kasatria gagal dia akan coba berangkat 16-20 pemain dari tim ADNZ akan melakukan sekali outlet sementara Wahyu kali ini tampaknya menjadi setting endorser yang menggantikan posisi dari kita lakukan kembali jelas kali ini tanpa lakukan sebuah slice pack diambil dan oleh Satria angkanya 21-16 oh ternyata kembali lagi dimasukkan spesial blok saja dapatnya tadi yaitu ada Wahyu yang jelas kali ini kita dan inspektur ada redaman sebuah monster blok dilakukan oleh tempatnya kali di Santo apa sih tim diganti ya ada sebuah dari Ahmad Adi yang jelas kali ini masih aman akan coba lakukan kemana dia langsung pada posisi 6 kebolanya akan bertanggal untuk tim dari ADNZ 17-22 set dari Kamal pemain ADNZ kita nantikan Kamal lakukan resepsi udah biar ketulit karena memang keluar 23 lawan 17 set yang pertama kita nantikan kembali dapatnya akan coba iya. Lakukan pergantian kali ini kembali masukkan pemain dari area masing-masing Tanto bisa diisi bolanya tapi tadi yang jelas tadi oleh Putra Rege Gibran Budi Jolos Mara Pakai Kulit namun tidak bisa dikit lagi bolanya 14-23 kita nantikan kembali setiap bola Gibran kembali cipat apalagi dari yang namun akhirnya out dijauhkan terjadi double touch 24 set point lawan Dalamas ada 6 kali kesempatan set point untuk dari JPK masih kembali Satria masih bisa disisipkan kembali bolanya yang jelas kali ini sebuah prospek dilancar dari oleh Putra dan kali ini kembali dirisip Gibran diangkat bolanya oh sekarang kembali bola masih ada Toyib ke Pakai Kulit dari Awi menu dari pertandingan set yang pertama kita akan sama-sama nantikan.